Sebanyak 17 pasangan muda-mudi di Kebumen, Jawa Tengah terjaring razia pekat petugas gabungan. Sejumlah hotel dan hunian kos ini dirazia petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Usai menyisir satu persatu kamar hotel, petugas mendapati dalam kamar pasangan bukan suami istri sedang berdua di dalam kamar. Sementara saat merazia hunian kos, petugas menemukan 17 pasangan remaja muda-mudi sedang asyik berduaan di dalam kamar. Saat diminta untuk menunjukkan KTP, petugas kaget. Tiga orang dari 17 pasangan remaja tersebut masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah atas. 34 orang kemudian dibawa petugas ke aula kantor Kelurahan Selang untuk didata dan digelar sidang tipir.